seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the worth of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada. Pagi hari ini, mengawali hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang memberkati kehidupan kami hingga kami boleh ada di hari yang baru. Dan sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami datang kepada Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu, mari berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ini akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari di depan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kita ambil dari Markus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mendengar, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah nas pembacaan kita pada pagi hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, bahwa kitab Markus adalah Injil yang ditulis paling lebih dulu atau yang paling tertua dari semua Injil yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, kitab Markus ini ditujukan kepada semua orang-orang Yunani yang ada di bawah masa pemerintahan Romawi. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Romawi. Itu masa penderitaan yang luar biasa, tetapi Markus datang dengan Injilnya untuk benar-benar mengajarkan kepada semua pendengarnya waktu itu untuk hidup menjadi lebih berguna. Dia mau mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan, dan dia adalah hamba yang siap menderita, tetapi hidupnya begitu berguna. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama ada dalam tema santapan pagi hari ini tentang hidup yang berguna. Bapak Ibu, menarik di dalam Markus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Di sini terdapat dua perumpamaan sekaligus. Nah, Bapak Ibu bisa melihat perumpamaan tentang pelita dan perumpamaan tentang ukuran. Tetapi yang menariknya di dalam ayat-ayat yang kita baca pada ayatnya yang ke-24, Markus seperti mensisipkan suatu kalimat yang luar biasa yang menjembatani antara perumpamaan pelita dan perumpamaan tentang ukuran. Ayatnya yang ke-24, ayatnya yang ke-23 berkata gini, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ternyata pendengaran ini mempunyai hal yang sangat penting supaya kita dapat mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak kita yang terlalu disibukkan dengan pendengaran-pendengaran kita, dengan berbagai berita yang ada di media, dengan berbagai berita yang ada di dunia maya, dengan berbagai berita yang ada di sekeliling kita tentang keadaan di dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai tuntunan supaya hidup kita lebih berguna lagi di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak dari antara kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan? Orang Ambon bilang gini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya mendengar saja, cukup sampai di kata mendengar. Dan itu tidak menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetapi ayat demi ayat yang ada di pada fasa, Markus pada pasalnya yang keempat,
ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25 memberikan kita awasan bahwa mendengar itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi benar-benar mendengar itu punya pengertian, kita mengolahnya di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita. Kemudian itulah yang akan kita keluarkan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Artinya gini, kita menghidupi apa yang kita dengar selama ini tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pergi ke ibadah, bergereja, berkomsel, ibadah apapun yang kita ikuti, mendengar firman Tuhan tidak cukup cuma mendengar. Hidup kita tidak akan pernah berguna. Tapi bagaimana kita mendengar, melakukannya dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berguna. Nah, itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Mendengar itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Makanya kenapa firman Tuhan ada dalam ayatnya yang ke-23 berkata gini, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Ya, hendaklah dia mendengar. Lalu dilanjutkan kepada ayatnya yang ke-24a. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengarkan. Berarti memang mendengar ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, bukan sekedar mendengar, sekali lagi, bukan sekedar cuman mendengar atau cuma sekedar tahu, tetapi bagaimana kita mau melakukannya dalam kehidupan. Ya, itu sangat-sangat penting. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar ketika kita ada di dalam satu persekutuan, satu ibadah, atau satu pertemuan-pertemuan ibadah yang luar biasa, mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah karena itu suara Tuhan bagi setiap kita. Mari belajar untuk mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Itu hal yang sangat penting bagaimana hidup benar-benar berguna. Ya, bagaimana kita mau benar-benar mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat pada ayatnya yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan berkata gini, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat demi ayat ini, kita harus tahu dulu kenapa sampai Markus menuliskan ini, konteksnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu tahu bersama bahwa orang Yahudi itu hidupnya begitu pakem dengan Taurat. Ya, Bapak Ibu, hari Sabat itu wajib hukumnya, tidak ada kegiatan atau aktivitas apapun. Ya, termasuk masak-memasak itu tidak ada. Ya, sehingga kalau menyalakan pelita tuh mereka suka taruh di bawah gantang ya. Kalau gantang berarti kalau orang Ambon bilang loyang, tempayang. Ya, seperti itu ya. Mereka taruh sehingga pelita pun tidak bisa untuk memberikan sinarnya gitu loh, untuk menyinari. Nah, tapi Tuhan bilang gini, apa gunanya kalau kita membakar pelita lalu taruh di bawah gantang? Tidak ada gunanya sama sekali. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.